Teman-teman, di depan kita saat ini ada dua buah mesin pompa air. Ini saya beli dengan harga Rp30.000 masing-masingnya. Berapa untung beli mesin pompa air ini? Simak video ini sampai selesai ya. Yo. Teman-teman, mesin pompa air ini bobotnya masing-masing itu 5 kilo. Ini saya beli dengan harga Rp30.000 saja. Kenapa saya beli seharga itu? Tidak seperti Shimizu yang kita beli Rp50.000, karena mesin pompa air ini spoolnya itu bukan tembaga. Seperti biasa, kita melakukan penginjenan atau pengintipan melalui bolongan ini, lalu kita korek, maka akan terlihat spoolnya itu kalau putih berarti aluminium. Langsung saja kita akan membongkar dua buah mesin pompa air ini masing-masingnya itu tembus berapa. Rp30.000 masihkah untung ataukah tidak? Yuk ikuti terus video ini sampai selesai. Thank you.
Alhamdulillah teman-teman, selesai sudah penetelan terhadap dua buah mesin pompa air merek Sanyo dan juga Panasonic. Kita akan memaparkan komposisi apa saja yang bisa kita hasilkan, dan ternyata adalah nol tembaga. Tidak ada tembaga sama sekali, yang ada aluminium dan kuningan serta besi. Dan saya sudah membuat catatan timbangannya. Ini yaitu aluminium blok, aluminium spool, besi A, kuningan, dan juga cor masing-masingnya sebanyak ini. Habis ini akan kita total berapa untungnya kalau beli 30.000 itu. Oke teman-teman, demikianlah pemaparan untung berapa beli mesin pompa air dua merek ini yang spoolnya aluminium. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.